Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah info radar terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bas Tommy. Pendengar radar dilansir dari radarlampung.co.id, pengamat Lampung Police Watch angkat bicara soal dua oknum perwira dan satu oknum bintara yang ditangkap bidang profesi dan pengamanan Bidpropam Polda Lampung beberapa hari lalu. Pengamat Lampung Police Watch LPW MD Rizani kepada radarlampung.co.id menegaskan bahwa ketiga oknum polisi tersebut harus dicopot. Rizani mengutip yang diucapkan Hakim Agung Artijo Al-Kostar bahwa apabila penegak hukum melanggar hukum dan apabila orang yang tahu hukum dan mereka mengerti hukum, bahkan yang produksi perundangan atau yang menegakkan perundangan, maka hukumannya harus ditambahkan sepertiga lagi dari hukuman. Demikian info radar terkini, saya Bas Tommy, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti info radar terkini. ...99,2 FM, Radio Radar Lampung.